wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
kasih kepada hadirin, boleh duduk kembali. Selanjutnya, laporan dari Balai Guru Penggerak Provinsi Aceh yang akan disampaikan oleh Bapak Saifullah SPD MPD. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Luar biasa cerianya. Semangat, karena tantangan dari loka 1, 2, 3 dan seterusnya terus banyak tantangan. Nah, jadi kemarin waktu kami ngomong-ngomong di warung kopi dengan salah satu PP-nya di Antaranya Aceh Besar, memang tugas beliau ke Barat Selatan, sudah merasakan ya, tetap semangat saya bilang. Jadi dalam kesempatan ini izinkan Pak Kacabdin, saya selaku panitia melaporkan kegiatan ini. Mohon maaf juga saya ini telah mewakili. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya salatan tujina biha min jami'il aqwal wal afat wa taqaddum. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bersama di anugerahi kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan lokakarya yang ketiga ini. Selamat pagi dan salam, marilah juga kita sampaikan kehadiran Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW dalam keluarga dan tiga rasa kesehatan. Bapak Ibu TGP kami yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang kembali kegiatan lokakarya yang ketiga lanjutan dari lokakarya 0 orientasi dan lokakarya 1 dan lokakarya 2, dan selanjutnya kita akan memasuki kegiatan lokakarya yang ketiga. Kemudian salam kenal kembali kepada bagi kami yang mengikuti kelas. Biasanya kami di kelas baru sekali pegang nih Pak Zah. Mari nih. Ini enggak kawan. Biasanya kan diskusinya barangkali kita kan selalu berganti-ganti. Ini maksudnya dari CGP sendiri apa BGP untuk memberikan program kegiatan kita secara berganti. Jadi biasanya mungkin Bapak Ibu di kegiatan lokal yang pertama itu ketemu dengan kelompok ataupun kelas yang berbeda. Nah, jadi alhamdulillah kita pada hari ini kami sendiri biasanya di dalam lokal-lokal yang 1-2 itu selalu di kelas yang paling ter. Tapi alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu di kelas utama. Tersiksa kami kemarin. Mudah-mudahan ini akan membawa kepada sesuatu yang bersifat kebaikan. Jadi kita hari ini berkolaborasi untuk saling kenal mengenal sesama kita. Dan ini tujuannya memang seperti itu. Jadi tidak itu-itu saja. Jadi untuk saling berkolaborasi, untuk saling ya supaya lebih akrablah di antara kita, saling kenal mengenal kan Ibu ya. Sehingga ketika kita bertemu di mana saja kita ketemu atau di jalan, di pasar, oh itu kamu kita ya, jadi kenal. Coba kalau kelasnya sama, pasti itu aja akhirnya kita kurang gitu. Ya, jadi kita nanti di dalam kegiatan kita lebih kepada hal-hal yang bersifat diskusi, dan kemudian kita akan lebih beraktivitas ya. Jadi Bapak Ibu saya berharap